Beginilah situasi di SMK Negeri 2 Garut pada Senin kemarin. Ratusan orang tua calon siswa mendatangi sekolah menengah kejuruan ini untuk mendaftarkan buah hati mereka. Para orang tua membawa syarat pendaftaran seperti nilai sidanira, kartu keluarga, dan dokumen persyaratan lain. Meskipun PPDB bisa dilakukan secara online, namun banyak orang tua memilih datang langsung di hari pertama agar peluang buah hatinya diterima di sekolah pilihan lebih besar nggak dibantu sendiri oh, oh sendiri oh tapi ibu enrollmentnya di sini iya. gitu diarahin gitu iya, diarahin. sebetulnya kalau daftar di rumah juga bisa ya bisa tapi lebih enak langsung sekolah pun membantu orang tua yang kesulitan mendaftar secara online yang penting semua persyaratan sudah lengkap Ada sekitar 8 orang di sini dipersiapkan untuk membantu mereka mm -hmm. yang tidak di apa tidak di korektif dari sekolah kemudian datang yang banyak yang pribadi atau individu juga dan itu mereka kurang paham terhadap sistem yang ada maka kita berusaha untuk membantu menggunakan mereka mendaftarkan pentad ke sekolah kami. Hari Senin kemarin merupakan hari pertama penerimaan peserta didik baru tahap 1 untuk tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat. Para calon siswa akan dibagi dalam lima jalur, yaitu prestasi, jalur zonasi atau prioritas terdekat, jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi penyandang disabilitas, dan jalur perpindahan tugas dan anak guru. PPDB Jawa Barat dibagi menjadi dua tahap. Dalam tahap pertama, ada seleksi prestasi untuk TK, SD, dan SMP, serta uji kompetensi untuk jalur prestasi SMA. Di tahap kedua kembali membuka kesempatan mendaftar bagi yang tidak diterima di tahap pertama. Lalu ada tes minat, bakat dan keahlian untuk calon siswa SMK. Dan satu lagi sahabat, ada batas usia maksimal untuk masuk SMP dan SMA Negeri, yaitu 15 tahun untuk PPDB SMP dan maksimal 21 tahun untuk SMA dan SMK. Dari Garut Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.